Ya, Ian, memang petugas kepolisian sudah beberapa kali menembakkan gas air mata tepat ke arah sejumlah massa. Setiap kali mereka melakukan aksi perlawanan, dan tidak hanya sekali dua kali, tapi benar-benar setiap massa itu melakukan aksi perlawanan balik yang cukup agresif, seperti tadi melemparkan bom molotov atau mereka mulai maju dengan agresif. Gas air mata kembali ditembakkan, kemudian negosiasi tadi pun juga sudah dicoba dilakukan, tapi perwakilan dari massa belum ada yang mau. Ini saya berada tepat di depan asrama Brimob yang berada di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat, dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang benar tadi sempat terjadi aksi pembakaran dan juga aksi lempar oleh sejumlah massa yang bergerak dari kawasan Tanah Abang pada tadi dini hari. Dan hingga saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa pemadaman sudah selesai dilakukan, tapi sekali lagi ini masih harus dikonfirmasi karena saat ini kami belum bisa mendekat ke wilayah atau ke dekat dari asrama Brimob tersebut, karena pihak dari kepolisian baik kemudian juga ada TNI, tadi kami lihat di sepanjang jalan KS Tubun banyak petugas yang berjaga, mereka juga masih mengamankan wilayah ini karena tadi berdasarkan salah satu anggota kepolisian disebutkan bahwa ada sejumlah massa juga yang kemudian bersembunyi ke salah satu gang. Juru kamera saya Alfa Farid akan menunjukkan di sebelah sana, itu adalah jalan yang mana tadi informasi yang kami dapatkan adalah sejumlah massa yang melakukan aksi anarkis, baik itu melempar ke kendaraan maupun juga ke asrama Brimob, kemudian juga melakukan aksi pembakaran. Iya. Mereka kemudian bersembunyi, mereka sebenarnya terpisah atau terpecah, tapi sebagian ada yang bersembunyi ke salah satu jalan, dan tadi sempat kami melihat juga ada aksi lempar botol kaca kepada petugas, yang mana kemudian juga dibalas oleh petugas kepolisian. Mereka menembakkan beberapa kali gas air mata. Tentu saja